Aduh, jadi balik lagi Ki ini. Aduh. Kita podcast kebun lagi. Podcast kebun nih Ki. Beneran kebun. Iya, tapi ini aduh, gelap malam nih. Iya. Ya. Karena bintang tamunya juga serem soalnya. Serem. Iya. Bintang tamu serem. Iya. Podcast karena podcast kebun malam kita akan menceritakan horor. Horor. Mistis. Merinding gua tadi. Iya sih. Enggak, ini nyamuk. Gue belum makan, sebrukan langsung kilat mulu. Bintang tamunya gutuk mulu. Langsung aja. Udah. Hujan. Ayo gede hujan nih. Iya, adem. Ini lah, foto ya. Lagi bikin ini video. Mas potong potong nyentek juga ada. Iya. Ayo dah, Bama, masuk. Itu doang. Dulu. Oh, belum. Tadi yang geledek ketangkep enggak? Ketangkep enggak? Tangkep. Itu lucu. Lucu lagi. Ayo dah. Itu hansip lewat juga lu. Iya. Ya udah. Sekarang kita panggil aja. Oh, panggil aja ya. Nanti dia Moa. Moa. Nggak boleh berisik ya. Kenapa nggak boleh berisik? Ya. Hai, halo. Apa kabar lu? Kenapa jongkok sih? Duduk aja nggak apa? Duduk aja udah. Duduk. Duduk. Kan enak. Duduk. Aduh, enak banget. Ini apa sih ini? Ini doang podcast duduk sarapannya bangke tikus. Aduh, wajib. Coba langsung aja lah. Udah langsung aja, ini udah geluduk ini. Ya udah. Lu nama lu siapa, mau kenalin lu dong? Hah? Halo, gua Darwin Moa. Udah tau lah. No debat, nah, Abdel. Iya. Gila, gila. Gedein suaranya dikit gedein ya. Ya iya. Wah, lu kan profesi lu ojek online kan? Oh iya, benar, ojek online. Gua. Nah, gua pengen tahu itu selama lu ojek online itu ada cerita-cerita yang horor. Horor enggak? Mm-hmm. Banyak. Contohnya gimana? Apalagi dari cerita teman-teman juga banyak. Gua ngalamin juga banyak. Oh. Iya. Cuman sebenarnya pada dasarnya gua enggak setuju ada penampakan gitu. Wah, makhluk setan tuh gue nggak setuju. Kenapa? Dulu gue, karena kan gue kan saintis kan, gue berpikir selalu hal-hal, logis. Iya, hal-hal yang logis. Lu nggak percaya yang, mistis gitu? Nggak percaya mistis. Hmm. Awalnya. Awalnya. Cuman gue pernah diajak temen dukun nyembuhin nyokapnya. Gue ngeliat kok kayaknya beneran ada setan. Iya, maksudnya dukunnya tuh yang kayak dibilang apa namanya? Pesulap merah, kan ini bohongan, trik segala macam. Gue ngeliat itu tidak gitu karena dia bisa berbahasa macam-macam, coy. Tapi menurut lu setan tuh ada gak? Ya ada lah. Kalau menurut agama kan ada. Iya. Di dalam bentuk apanya gue gak tahu nih. Ada yang jin kan, katanya ada yang tuyul apa segala macam. Iblis lah. Iblis lah pokoknya. Dan gitu. Ini apa cerita horor? Iya. Ya itu dulu nih. Gue bangkitin dari situ dulu. Nah dari situ tuh gue tuh mulai percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Dari situ tuh pas gue dibawa temen tuh, karena kayaknya nggak mungkin satu orang nih, gue kenal nih sama dukun nih, dia tuh bahasanya bahasa biasa, tiba-tiba pas kerasukan ada bahasa Aceh, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Spanyol. Bener, bahasa Spanyol. Emang bisa orang kesurupan bisa bahasa Spanyol? Lah bisa, ya gue gak tahu kenapa itu. Gak, logikanya gimana? Gue gak bisa menjawab itu. Kerasukan ini, David Villa. Nah, David bisa, Villa belum mati. Bisa jadi, kerasukan lagi. Yang udah mati siapa sih? Siapa ya pemain Spanyol? Belum ada nama. Sih. Gak punya pemain Spanyol. Nari pans lah. Iya gitu, nah dari situ tuh gue mulai, oh berarti yang gaib-gaib itu ada. Gitu. Soalnya gue pernah diajak anak itu masuk ke apa namanya rumah hantu. Kagak ada takut-takutnya gue. Enggak kaget itu. Malah hantunya yang kaget ngeliat gue. Beneran. Iya, harusnya lu yang kerja. Kenapa lu enggak takut sama hantu-hantu itu? Ya karena pada saat itu kan gue enggak percaya ada penampakan. Karena itu tahu hantu bohongan. Sarem dandanannya. Iya. Anak gue aja sampai enggak mau masuk karena takut kan. Kalau gue enggak. Dan makanya gue film horor tuh gue gak suka. Bukan karena gue takut nonton, karena emang enggak. Apaan sih gak ada hantu gitu loh. Tapi lu lebih takut hantu apa lebih takut gak makan?
Lebih takut gak makan aja dibanding makan. Ini kalau gue dikasih makan sama si sumber ngeliat hantu ya, gue makan sambil ngeliat hantu. Nah terus momen di mana lu percaya ada nah, setan tuh? Ya itu di situ tuh pas yang gue ngeliat dukun itu gitu. Oh, iya. Ternyata gaib itu ada dan bisa berinteraksi dengan kita. Betul. Gitu. Nah. Cuma gak sembarangan orang. Mungkin gak sembarangan orang dan gak tahu bagaimana caranya si gaib itu masuk ke dunia kita. Karena di logika gue tuh metafisika. Metafisika itu adalah dunia yang berbeda dengan dunia kita. Iya metafisika. Nah kita gak bisa ke dunia dia. Dia mungkin bisa ke dunia kita. Dunia kita. Tikus. Tikus. Ini lagi serius. Masa ternyata gak takut. Gak takut teken. Gak takut. Tikus takut. Ada ponsernya goyal. Ada ponsernya. Iya kan bisa jadi ular anjing. Oh iya. Kenapa atok tuh udah gerimis nih, gimana ini? Podcast apaan sih ini anjing? Udah hujan geledek. Apaan sih ini podcast goblok? Terus ada pengalaman lu ketemu setan tuh pas kapan? Ini gerimis gimana lanjut nih? Lanjut lah gila. Nah, jadi seperti ini rusak. Kalau ketemu setan langsung gua kagak bisa. Oh. Kagak pernah. Kalau ketemu setan langsung enggak pernah. Cuman yang apa namanya? Cerita-cerita gaib tuh ada di pangkalan ojek gua. Jadi dulu ya kan hujan gimana ini? Badan gini. Nah, iya ini gimana? Kelarin ini aja dulu, kelarin. Gimana ya ojek itu? Ojek gua. Iya kan di pangkalan gua tuh di sampingnya tuh kan jalan raya. Itu ada orang naik motor kelindes tronton. Kelindes tronton. Mati tuh. Mati. Dan kita tuh kenal sama dia karena dia sering beli pulsa di samping, gitu. Iya kenal. Iya. Dia tuh tinggal di komplek deket pangkalan ojek kita. Oh iya. Nah seminggu kemudian tuh ada orderan atas nama dia. Apa? Oh. Terus? Iya. Siapa yang dapet tuh? Ada temen gue dapet. Iya. Oh ini, oh mungkin bapak ibunya. Ini mesen kan? Ini gimana lanjut kan kayak ini? Bapak ibunya kan? Tapi gue kebahasaan dah. Pas diantar ya kan? Ternyata nggak ada yang mesen, cuman bapak ibunya kasih aja dulu. Oh, udah malam ini. Berikutnya ada lagi tuh anak-anak base camp itu dapat semua orderan. Helm, minjem. Nah, udah dapat. Sampai gue juga dapat. Pak Ujan, gue inget banget. Yeah. Pak Ujan namanya. Oh, ini itu, udah nggak apa-apa lo antara dapat duit juga nggak apa-apa. Yeah. Gitu. Pas itu, aduh mas, duit saya udah nggak ada ini habis karena si Pak Ujan ini mesen-mesen terus nggak tahu siapa yang mesen gitu tapi dia tetap ngasih yang kayaknya Ujan gitu gimana sih ini pada pakai helm mesen ini podcast tolol banget ini. Maksa banget ya Allah lucu banget ini podcast podcast tolol. Tuh tamat tuh. Dulu gue pernah juga dapat paket. Gue antar nih atas nama siapa gitu A gitu ya. Kita anggap aja Alex lah ya. Gue lupa soalnya. Itu paket gue bawa jauh tuh. Sekitar 85.000 ongkosnya. Oh, jauh ya antar kota tuh. Kan gue nggak tahu kan. Ya udah gue ngikutin peta aja. Tiba-tiba di tengah peta habis tuh titiknya. Di titik peta terakhir tuh. Ternyata di tengah-tengah pemakaman. Anjir. Terus? Tempat pemakaman. Terus paketnya lu apain tuh? Hah? Paketnya lu apain? Ya gue kan bingung kan. Gue lihat namanya sih kan kita anggap Alex gitu kan. Nah itu namanya sama dengan di... Oh sama posisi sama yang di makam? Di nisan makam. Anjir. Mungkin kebetulan kan. Dalam hati gue kan mungkin kebetulan. Ya udah gue keliling tuh cari. Cari tahu nih si Alex ini. Di mana rumah segala macam tuh kan ada tetangga situ itu baru meninggal mas katanya. Nah ini payung nah kalau itu kisah nyata tuh coy ada dua kan coy satu lagi ah ini podcast tolong ya Allah buat apa gue terus iya buat apa satu lagi kan payung payunginan terus ya itu kan akhirnya gue pikir itu udah mati mas udah meninggal mas kemarin gitu ya ini paket gimana udah kasih aja ke abangnya ke keluarganya gitu ditunjukin tuh rumahnya tuh terus ini gue kasih berdiri situ kan sudah gitu kan kalau itu bisa jadi kebetulan kan tapi kok kenapa titiknya di kuburan bukan di rumahnya bisa jadi orang jahil gimana
Enggak, emang itu pas bener. Oh. Emang dia, atas nama dia. Dan orang tuanya ngakuin itu gitu. Tokopedia udah bayar kontan, udah bayar ini apa GoPay. Oh, mungkin kebutuhan di akhirat. Enggak tahu dah. Mungkin kebutuhan di akhirat apa gimana. Nah, cuman itu masalahnya kok titiknya di situ. Iya, di kuburan. Habisnya kan di rumah. Betul. Kan? Nah, itu masalahnya. Itu yang kedua tuh. Ini kenapa ya, lo? Bukan winning dong, basah. Bukan winning ala basah. Ah, ini konten tolol banget ini. Ya, kok kayak ini lanjut udah. Ah, udah kami. Serius? Iya nih. Oh. Ini pakai biar HP lu enggak kena nah gini. Ya enggak kelihatan, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Nah, udah ayo. Ada lagi enggak kira-kira? Ada. Apa? Ada tiga gua tuh pengalaman gua bawa ini, bawa hal-hal gaib. Bawa setan pernah enggak? Bawa cewek, ternyata kuntilanak. Enggak pernah gua kalau yang kayak gitu ngelihat langsung gua enggak pernah. Hah? Nggak pernah gue ngeliat langsung karena kita. Emang mungkin karena gue kagak percaya hal itu gitu. Oh, iya. Cuman ada interaksi dengan gaib gue percaya. Ini gue pernah bawa penumpang anaknya kecil, lebih kecil dibanding gue gitu. Yeah. Tapi udah tua sih. Gue pas gue bawa berat banget anjing, udah kayak bawa 200 kilo. Yeah. Kayak bawa mosidik. Terus beneran terus. Motornya kok bisa berat begini gitu. Terus pas dia jalan gue kan nengok tenang mas katanya, nggak usah khawatir, kata saya lagi bawa makhluk, kata dia. Masa? Iya. saya lagi bawa makhluk. Terus lu responnya gimana? Ya udah nggak apa-apa, udah gue diem baik kan sambil baca-baca apa yang gue bisa baca lah, Al-Fatihah, gitu. Ayat segala macam. Iya. Sampai tuh kuburan. Sampai kuburan dia bilang udah bas di sini aja mas, saya mau ngelepas di sini kata Buset. Dia saya mau lepas gini di sini. Ya udah ini udah deras ini. Udah, pamit lo. Iya Pak. Ya udah ya, nanti kita lanjut lagi. Iya. Makasih Pak Mo ya. Makasih. Baru 11 menit goblok podcast tolol. Tidak mau lihat cuaca. Goblok.